Sabtu, happy weekend. Jadi sama babanya itu suka rebutan, paling seneng kalau dicium holiday. Oh iya. Karena teman. Sekarang weekend. Kamu makan ya, saya mau masak. Kita ikuti terus vlog saya ya. Kali ini saya mau masak yang simpel-simpel aja. Saya mau bikin terong lagi. Ya. Ya. Yuk ikuti videonya terus. Iya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Biar semangat saya bikin vlog-vlognya ya. Insya Allah pasti dibales satu-satu ya. 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 Ini bawang bombay. Tuh, terong. Kalau summer, terong itu murah banget. Di Turki itu besar-besar lagi. Ini cabe ya, cabe hijau. Oke, 3 aja. Cukup ini aja, teman-teman. Terus sama satu lagi daging cincang. Hei, Bang Bombay, paling sebel itu kalau masak nyiapinnya lama banget, teman-teman ya. Apalagi mama ibu-ibu nih pasti tahu kan, masaknya sebentar, cuman nyiapinnya, motong-motongnya, ngupas-ngupasnya, nyuci-nyucinya. Aduh, yang itu yang bikin capek. Kalau sudah masuk-masukin ke wajan atau ke panci sih cepet banget, sama tinggal bumbunya ya, sama nunggu yang nyiapinnya ini yang perintil-perintil nih. Apalagi yang kalau ngiris-ngiris begini. Aduh, rempong. Ah, buang. Tuh. Kadang sampai nggak sabar. Bang bombaynya dicincang terlebih dahulu ya. Isinya tuh, bijinya nggak ada, tanpa biji. Tuh, ini juga cukup, 3 aja tuh, panjang lebar. Ya nggak pedes dulu tadinya. Manis, ikuti terus. Ikuti terus saya masaknya. Ya, bawang bombaynya di oseng, ditumis dulu. Habis itu
semuanya dimasukin jadi satu bumbunya. Biarkan dulu lah rasanya sampai wangi baunya. Lalu masukkan semuanya, cabai dan tomat, diaduk-aduk. Nah, ini karena dari freezer, jadi masih beku teman-teman. Dibiarkan saja. Simple banget ini. Terus jangan lupa, jadi cuma pakai garam. Orang Turki itu masaknya cuma pakai garam sama saus tomat teman-teman ya. Bumbunya itu cuma itu aja cukup. Tuh. Nah, tunggu sampai semuanya matang teman-teman. Sudah kan? Tuh. Tunggu sampai airnya habis, terongnya matang semuanya. Kita angkat, matikan. Siap untuk disantap. Nah, ini masakan Turki yang kalau pas mau pulang ke Indonesia itu bisa dimasak di Indonesia karena bumbunya itu sangat simpel, cuman garam sama saus tomat. Bahan-bahannya pun juga kita bisa dapatin di Indonesia gitu teman-teman. Teman-teman, untuk sementara ya sampai di sini dulu. Ya, nanti kita lanjut tomorrow. Nah, itu udah ngantuk kali ini. Ya, bye bye. Hari deh. Bawa sini nak. Ya. Oke. Ki. Sepedanya enggak dinaikin, malah dimainin. Hai. Ya. Diam di situ ya. Aneh mau masak ya. Ini bocah santai kayak di pantai.